Halo bunda semuanya Assalamualaikum Jumpa lagi ya bun Dengan channelnya Arlin Channel seputaran aktivitas Harian aku di rumah Sebagai ibu rumah tangga Di rumah aku cuma Sama suami ya Lanjut ini aku mau Masak yaitu Kue tiaw goreng Hari ini Bunda masak apa komen di bawah ya bun Oke, okay, ini lanjut aja aku ke videonya. Di sini aku nyalain dulu kompornya. Dan untuk kue tiaw, aku masak super simple aja, yaitu pakai toge, kue tiaw, telur, dan juga fish cake. Aku selalu nyetok ya bun, fish cake di rumah. Oke ini lanjut aku oseng aja bawang putih sama bawang merah sampai harum Terus aku ceplok telur di sebelahnya dan di ora arek sampai kering sampai mateng Oh ya bunda terima kasih ya bun buat kalian semua yang udah nonton Yang udah komen dan yang udah like dan yang udah selalu share video, saya terima kasih. Bunda, atas dukungan kalian, semoga kalian tidak bosan menonton aktivitas harian aku di rumah. Sekali lagi, terima kasih. Semoga kalian semua sukses ya. Oke, lanjut. Setelah telurnya ini udah kering mateng, aku masukkan fiske, dan ini aku masukkan kue nya ya. Lanjut, aku bumbuin yaitu kecap manis, terus aku kasih lada putih, aku kasih kecap asin, dan aku kasih oster sauce. Aku kasih juga chili sauce, ada juga kaldu jamur dan masako rasa ayam. Untuk bumbu, sesuai selera aja ya. Kalian suka pakai apa? Terus, cabenya potong, aku masukin ya. Lanjut deh, kita oseng-oseng aja sampai mateng, dan jangan lupa untuk dikoreksi rasanya. Dan yang terakhir, ini toge ya, tentunya. Jadi tadi aku ke pasar beli toge dan kue tiaw, jadi pas banget ya, langsung aja masak kue tiaw. Alhamdulillah ini tuh bener-bener enak banget Ya namanya juga masakan sendiri ya Jelas ya dipuji sendiri <laughs> Siapa yang mau muji bukan tetangga yang muji ya Kita sendiri yang muji Nggak apa-apa ya bunda ya Muji masakan sendiri itu kan uh, Self-reward Jadi penghargaan buat diri sendiri gitu ya Oke, ini kayaknya kurang agak kurang manis dikit. Aku tak tambahin kecap manisnya ya. Oke, bunda, akhirnya mateng ya minyak ini. Tuh tidak butuh waktu lama ya, karena minyak sendiri pun juga udah empuk. Ini dia penampakan mie kue tiok goreng aku lanjut aja ini langsung makan ya bun ya ampun bun ini bener-bener enak banget nggak <laughs> kalah deh sama yang di restoran gitu ya bun mari makan bunda bismillah ini tuh super super enak banget dan kalau lagi makan cabutnya itu bener-bener pedes dan ini tuh nggak kalah deh pun pokoknya sama masakan di restoran oke bunda lanjut ini uh, keadaan dapur aku yang super duper berantakan jadi di sini tadi aku mudah masakin bakso dan aku tentunya masak buat aku sendiri ya. Jadi di sini dapurnya super berantakan dan yuk ikutin aku untuk beres-beres dapur aku. Oke, pertamanya ini aku beresin yaitu lap-lap dan pokoknya semua apa aja yang ada di meja sini dan tentunya aku langsung membersihkan semua apa aja yang bikin berantakan ada nggak sih yang samaan dengan aku habis masa ya semuanya tuh keluar <tuh> barang pecah belah semua keluar dan akhirnya cucian pun juga bertumpuk-tumpuk ya bun aku tuh kalau masak bunda walaupun sedikit itu semua perabotan itu keluar bunda karena aku tuh tipe orang yang misalnya eh, apa aja aku pisah-pisahin gitu bun Oke di sini aku buang dulu sampah-sampah sisa-sisa apa-apa aja yang bikin kotor yaitu sing jadi kalau bisa itu semua kotoran, bekas sisa sayur, sisa kulit bawang putih, bawang merah yang ada di sing, pastikan sing kalian itu bersih ya biar airnya nggak kesumbat dan nggak membuat sisa-sisa makanan atau sayuran itu masuk ke lubang sing gitu ya takutnya lama kelamaan nanti bisa mampet ya bunda ya. Oke seperti bunda lihat cucian aku tuh bener-bener banyak banget ya bun Masalah cucian piring itu kayak minum obat ya bun ya Kadang sehari tiga kali dari bikin sarapan, bikin makan siang dan juga makan malam urusan cuci mencuci piring ini kalau dipikir-pikir itu enggak pernah ada habisnya ya pun di dapur satu kadang merasa heran seharian di dapur umpil kaca di dapur tuh kayak enggak selesai-selesai bunda <laughs> oke deh alhamdulillah cucian aku aku udah selesai ya bun Oke okay, lanjut seperti biasa setelah selesai mencuci aku langsung lap-lap dan aku taruh di tempatnya masing-masing ya bunda ya biar dapur itu senantiasa bersih dan gak berantakan saya tuh paling gak suka ya pun lihat dapur super duper berantakan begitu pun juga dengan pak suami ya Pak suami itu orangnya suka rumah itu rapi ya pun gak berserakan. Jadi kalau masalah dapur aku pastikan semuanya rapi ya. Dan di sini aku semua taruh di tempatnya masing-masing ya bunda ya. Biar nanti gak susah untuk mencari barang-barang. dan di sini alhamdulillah semuanya udah aku taruh di tempatnya masing-masing ya Bunda ya. Untuk panci taruh di tempat panci, untuk sendok taruh tempat sendok, mangkok juga taruh di tempatnya masing-masing. Oke Bunda, saya harap video aku bermanfaat dan bisa menyemangati kalian semua di rumah yang lagi mager-mager di rumah ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas dukungan kalian yang udah selalu support channel saya sampai sekarang. Sampai di sini video saya kali ini, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Dadah Bunda.